saya Fatmani Pratama, saya adalah adik asuh Metiko dari Lampung dan saat ini saya sedang tinggal di Aceh, saya sedang kuliah di Universitas Samudra Langsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan tentang kisah Jataka, yaitu Maitra Kanyaka. Pada zaman dahulu kala di kota Benares, tinggallah seorang pedagang dengan seorang istrinya yang sedang hamil. Seorang teman pedagang itu menyarankan kepadanya untuk menamai bayi laki-laki dengan nama perempuan, seperti yang teman-temannya lakukan. Bayi itu lalu diberi nama Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka tumbuh dengan baik dalam segala hal. Namun, ketika anak-anak ayah Maitra Kanyaka meninggal karena kapalnya tenggelam. Ayah Maitra Kanyaka adalah seorang pelayan. Ketika sudah dewasa, Maitra Kanyaka bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah pekerjaan ayah dahulu?" Karena Maitra Kanyaka ingin meneruskan pekerjaan ayahnya seperti tradisi yang terjadi pada saat itu. Karena ibunya tidak ingin Maitra Kanyaka memiliki nasib yang sama seperti ayahnya, akhirnya ibunya memberitahu Maitra Kanyaka bahwa dahulu ayahnya adalah pedagang kelontong. Maitra Kanyaka segera membuka toko kelontong. Di hari pertama ia membuka usaha, Maitra Kanyaka mendapatkan 4 koin emas. Koin itu diberikan kepada ibu Maitra Kanyaka untuk didanakan. Lalu ada yang memberitahu Maitra Kanyaka bahwa dahulu ayahnya adalah penjual wewangian. Mendengar hal itu, Maitra Kanyaka langsung menutup toko kelontongnya dan mulai menjual wewangian. Pada hari pertama menjual wewangian, ia mendapatkan 8 koin emas. Selanjutnya, ada orang lain yang mengatakan kepada Maitra Kanyaka bahwa dahulu ayahnya pernah juga berjualan emas. Mempercayai hal itu, Maitra Kanyaka beralih menjual emas. Pada hari pertama menjual emas, ia mendapatkan 16 koin emas. Dan pada hari selanjutnya, Maitra Kanyaka mendapatkan 32 koin emas. Berkat kejujuran dan keuletannya, Maitra Kanyaka menjadi orang yang kaya. Melihat Maitra Kanyaka semakin sukses dan kaya, pedagang lain menjadi iri. Pedagang lain ingin Maitra Kanyaka untuk tidak bersaing lagi dengan mereka. Akhirnya, ada salah satu pedagang yang memberitahu Maitra Kanyaka cerita yang sebenarnya. Ia memberitahu Maitra Kanyaka bahwa dahulu ayahnya adalah seorang pelayar yang pemberani. Mendengar hal itu, Maitra Kanyaka langsung bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah dahulu ayah adalah seorang
pelayar yang pemberani, ibunya tak kuasa menutupi kebenaran lagi. Akhirnya ibunya menjawab, "Benar, Nak. Tapi ibu tidak mau kamu mati seperti ayahmu. Kamu jangan menjadi pelayar." "Tapi seorang anak harus mengikuti jejak ayahnya, Bu," Maitra Kanyaka mendesak. Ibunya memohon 3 kali kepada Maitra Kanyaka untuk tidak pergi menjadi pelayar. Namun Maitra Kanyaka marah dan akhirnya menendang kepala ibunya hingga berdarah. Maitra Kanyaka lalu bersiap untuk pergi berdagang ke luar negeri dengan teman-temannya. Di perjalanan, kapal Maitra Kanyaka terkena badai dan Maitra Kanyaka terombang-ambing di samudra yang luas. Maitra Kanyaka berpegangan pada segelondong kayu. Maitra Kanyaka terdampar di sebuah pulau. Setelah sadar, dia berjalan menuju pulau, berharap akan ada pertolongan dan ia bisa menemukan pemukiman warga. Setelah memasuki pulau, ia disambut oleh 4 bidadari cantik. "Selamat datang di Ramanaka, Maitra Kanyaka," ucap bidadari itu. Setelah menghabiskan waktu dengan 4 bidadari, ia melanjutkan perjalanan dan tiba di Nandana. Di sana ada 16 bidadari cantik yang menunggunya. Ia lalu berjalan menuju arah selatan dan tiba di tempat yang bernama Brahmotara. Di sana ia ditemani oleh 32 bidadari cantik. Setelah menghabiskan waktu bersama bidadari-bidadari cantik, keinginannya untuk melanjutkan perjalanan tidak terhenti. Ia lalu tiba di tempat yang terdapat gerbang besar. Lalu Maitra Kanyaka memasuki gerbang itu. Namun tiba-tiba gerbang tersebut tertutup. Maitra Kanyaka lalu terlompat kaget karena ia melihat bahwa ada seorang yang di kepalanya terdapat roda api dan terus menggerus kepalanya. Melihat hal itu, Maitra Kanyaka lalu bertanya kepada orang tersebut, "Mengapa kamu di kepalamu digerus oleh roda api?" Lalu orang tersebut menjawab, "Ini adalah hukuman bagi mereka yang durhaka terhadap ibu mereka." Maitra Kanyaka lalu terkaget dan tiba-tiba roda itu berpindah kepada Maitra Kanyaka. Hukuman pindah kepada Maitra Kanyaka. Orang itu lalu berkata, "Kamu akan disiksa di sini selama 66 ribu tahun sampai orang yang sama datang untuk menggantikanmu." Namun meski begitu, di dalam lubuk hati Maitra Kanyaka masih memiliki cinta kasih. Ia lalu berkata, "Biarlah aku menanggung derita ini demi keselamatan makhluk lain. Semoga takkan pernah ada lagi orang yang durhaka terhadap ibunya." Berkat cinta kasihnya itu, Maitra Kanyaka meninggal
Dan saat itu juga Maitra Kanyaka terlahir di surga Tusita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Namo Sengyang Adi Budaya. Namo Budaya.